hampir 1 bulan ya emang ya. Udah harusnya sih udah memang dipanen dari kemarin nih, tapi baru mau sempat panen sekarang. Masya Allah lebat banget. Pupuk organik terutama dari air ikan lele siramnya. Lebat dua lagi. Sepertinya sudah habis. Ada. Halo, assalamualaikum. Kembali lagi Nan Kreasi Channel hadir ya sobat. Sobat apa kabar ya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat semuanya ya. Sobat ikutin ya seperti biasa berkebun saya hari ini, berkebun dan berternak di atap rumah ya. Alhamdulillah memanfaatkan tempat yang ada, ruang terbuka yang ada untuk berkebun dan berternak. Alhamdulillah menghasilkan untuk keluarga di rumah ya. Nah, ada ayam, ada sayur, ada ikan juga loh sobat, ikan lele. Alhamdulillah ya, bisa ditiru ya sobat, bisa menjadi inspirasi. Apalagi kalau yang lahannya luas, ayo manfaatkan, segera manfaatkan. Bisa banget loh, lihat ada cabai ya kan, cuman hanya di galon bekas ya. Jadi jangan sampai nganggur deh ruang-ruang terbuka yang ini ya, yang kena matahari. Bisa dimanfaatkan banget seperti balkon, halaman rumah, apalagi yang punya pekarangan di rumahnya. Jangan sampai nganggur deh, sayang banget, manfaatkan deh. Nih, bisa mengurangi kebutuhan dapur ya. Kalau masih susah nanam yang susah-susah, jangan nanam yang susah-susah, nanam yang gampang seperti saya nanam kangkung. Alhamdulillah pasti berhasil nanam kangkung, bayam Brazil itu gampang-gampang sobat, kucai, daun-daun bawang itu juga kalau udah tahu ilmunya gampang banget sobat ya. Jadi jangan sampai pekarangan atau ruang terbuka kita mubazir ya sobat ya. Bisa dimanfaatkan untuk berkebun dan juga beternak ya sobat. Oke, sekarang saya mau panen apa aja, ikutin ya sampai video ini selesai. Nah, yang pertama aku mau panen kangkung nih sobat nih, sudah menjalar tinggi ya. Usianya hampir 1 bulan ya emang ya. Udah harusnya sih udah memang dipanen dari kemarin nih, tapi baru mau sempat panen sekarang. Masya Allah lebat banget. Ini karena yang dari sana tuh kumpul ke sini kena angin sobat. Jadi aku mau panen kangkung hari ini, ikutin ya. Alhamdulillah sangat subur, sehat sekali kangkungnya. Kita panen ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Panen kangkung. Tuh. Masya Allah, tuh. Seger banget kan. Saya panen dulu ya sobat ya. Saya panen kangkung dulu. Ini roboh-roboh ya, karena sebelah sini kena angin, jadi roboh dia. Meliuk-liuk. Sudah tinggi-tinggi soalnya. Panjang-panjang kangkungnya. Seger banget nih, muda-muda. Alhamdulillah hari ini kita akan masak kangkung organik ya. Ini organik, kangkung organik. Kita panen yang di sini dulu sobat, yang tinggi-tinggi ini ya. Subur banget kangkungnya ya. Ini semua dari pupuk organik, terutama dari air ikan lele siramnya sobat. Dari air ikan lele, makanya sangat subur ya. Pupuk yang sekarang andalan aku ya air lele. Nah, nanti kita akan panen lele juga sobat.
buat lauknya ya. Jadi panen kangkung, panen ini sendiri dari rumah. Kita panen dulu ya kangkungnya. Sangat lebat sobat. Nah ini ya rebah-rebahan, aku mau panen dulu. Aku nggak sut ya, agak susah nih sobat pakai tangan satu. Oke. Nah sobat, sepertinya cukup ya, cuman panen segini aja nih buat besok lagi. Karena ngambil sedikit aja sudah sangat banyak tuh. Banyak banget nih, belum aku rapihin ya. Biarin aja lah sekalian nanti dirapihinnya di bawah ya. Jadi acak-acakan gini panennya. Tuh banyak banget ya, cukup untuk masak hari ini. Nah sekarang aku mau ngambil lele. Sobat aku mau kasih tahu dulu, nih aku nanem ini pakcoy dari kemarin masak. Pucuknya aku tancep-tancepin. Aku percobaan ya, nanti kalau berhasil akan saya share. Kalau nggak di share berarti sudah nggak berhasil ya sobat. Oke kita lanjut yuk ngambil lele. Sepertinya bak ini masih ada lelenya, kemarin saya hitung masih ada 6 ekor. Mau saya habiskan biar nanti diisi lele kecil. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kemarin saya kuras habis airnya, ternyata masih ada 6 ekor. Sobat. Tuh, ternyata masih ada. Besar-besar juga ya, lumayan. Tuh. Oke, lanjut lagi. Panen lele. Alhamdulillah ya, dari rumah gak perlu belanja hari ini. Ada lele, ada kangkung, bikin cah kangkung, sama goreng lele. Oke lanjutin, aku mau ngubek-ngubek ini ya sobat. Airnya harusnya dikurangin ini. Oke. Sebentar, dua lagi. Sepertinya sudah habis. Ada 6 ekor. Enggak segede-gede yang awal ya, tapi lumayan lah. Kalau beli juga sebesar-besar ini. Alhamdulillah ya, dapat kangkung, juga dapat ikan lele. Aku mau ngambil jeruk. Jeruk nipis kan habis. Jadi aku punyanya jeruk ini. Jeruk apa namanya? Jeruk dari jeruk purut ya, buah jeruk purut lumayan buat ngilangin amis, bisa juga ya sekaligus daunnya. Ini cangkokan jeruk purut ya, nggak terlalu subur. Cangkokan indukannya yang di sebelah sana yang biasa aku ambilin daunnya. Ini nyampur sama pohonnya banyak soalnya. Oke. Oke sobat ya, hari ini cuman panen kangkung dan lele. Alhamdulillah ya, panen di rumah. Oke sekian ya sobat video kali ini. Terima kasih sudah mengikuti sampai selesai. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum.